Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia Today bersama saya Farhanisa Nasution. Dan saya Yudi Dawan. Anda juga dapat menyaksikan CNN Indonesia Today melalui live streaming di cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia Today Kamis 18 Juli 2019 dari berita pilihan kami hari ini. Sedikitnya 4 orang meninggal dunia akibat bentrok yang dipicu perebutan lahan. Instalasi bambu getah getih di Bundaran Hotel Indonesia senilai lebih dari 500 juta rupiah dibongkar oleh petugas Dinas Kesultanan DKI pada Rabu malam. Kementerian Hukum dan HAM melaporkan Wali Kota Tangerang dengan sangkaan penguasaan lahan milik Kemenkumham yang tidak diperuntukkan. Dua kelompok warga di Register 45 Mekarjaya, Kabupaten Mesuji, Lampung terlibat bentrok pada Rabu siang. Sedikitnya 4 orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka serius akibat bentrok yang dipicu perebutan lahan.